terakhir? Kita mau ke Monumen Kapal Selam, guys. Satu tiketnya 15.000, kita beli tiga. Kemana kita, Cong? Kapal Selam. Yeay. Yeay. Lah ini pernah dulu kan udah 5.000 aja masuknya. Sini boleh moto? Boleh lah. Sampai yang jaga tak, Mbak? Oh, ternyata dingin. Wah, ada AC-nya, guys. Kapal selam. Ini kapal selam, guys. Oh, selam itu. Foto. Apa nih? Oh, terpedo nih, John. Terpedo. Bomnya nih, buat bomnya nih. Harap sini, John. Gak foto, John. Harap sini lah. Terpedo. Ini apa nih? Ini tuh tabung oksigen kayaknya tuh. Ini untuk yang pertama kali kita masuk sini, guys. Masuk kemana? Ah, nunggu apa lagi? Dulu panasin loh, dulu ini nggak ada AC-nya kayak gini, guys, dulu, guys. Sekitar tahun 2000 berapa aku sini ya? 2008 paling. Wah, ini ya. Ini yang buat masuk keluar masuk dong ini, Jong. Yang di atas itu ini. Itu masuk keluaran torpedo. Terus. Duh, ini lo kamarnya nih. Tahun apa alam balen nih kok? Kapal selam itu kejadian pada saat apa sih? Perang apa sih? Kapal selam ya nggak perlu perang toh. Kapal selam itu kapal. Lah iyo, kapal ini kan diabadikan karena dia pernah perang-perang gitu ya. Dia kan kalau misalnya ada perang itu dia nyelam dia. Terus nggak lapo-lapo? Terus, ya tujuannya kan sembunyi. Duh, iya. Tujuannya sembunyi, kalau dia habis gitu udah selesai dia naik lagi. Gimana, Cong? Coba, Cong. Kapal selam itu gimana, coba? Bukan. Coba, hadap sini, hadap sini. Gimana? Kapal selam itu gimana? Hah? Kapal selam itu? Kalau kapal selam itu kan cuma untuk nyelam. Nyelam untuk nyerang. Nyerang dari dalam laut, kan? Bawa ini, senjata, persenjataan. Kenapa dari dalam laut? Selam? Kan kapal biasa di atas laut kan juga bisa. Ayo, tujuannya kapal selam itu buat sembunyi kalau ada itu apa namanya? Ya kan lawan. Bisa ngangkut torpedo. Kan bisa ngangkut ini. Bom. Roket, bom. Kalau roket. Kalau ini kapal selamnya. Kalau kapal yang di atas masa enggak bisa? Ya bisa lah. Ini ruangan komandan ini. Komandannya nih, guys. Ini buat cat ya, dicat-cat gitu ya. Iya, kalau enggak dicat ya ini besi biasa. Ini beneran. Ini ruang apa nih? Ruang kendali ini ya? Ini. Ruang komunikasi ini. Komunikasi. Senyap kali di sini kan? Dalam air ini dong. Ada sinyal lah. Aja tengok lo jamnya dari kunci. Tunggu. Dari kunci. Ini ruangan apa nih? Mana? Ruangan ini sudah pecah kan ininya. Mana ya nggak ada? Patung. Ini untuk arahkan ini. Bahasa ini udah apa namanya? Bahasa Rusia. Romawi. Itu. Ini apa ini ya? Ini tuh ngeliat ke atas ini. Kau tahu kan caranya itu kan? Ke mana ya? Dari sini. Oh iya, nengok atas. Kenapa?
Nggak nampak, udah nggak berfungsi nih, Cong. Oh, ini untuk ngapain itu, belok-belokan itu ini, yang gini nih. Bukan dari sini. Gelap udah, bau basin. Iya ini, ruang tiga. Ruangan apa ini ternyata? Gak ada, gak tahu, ruang tiga cuman. Ini bau basin makan ini. Gini lah orang itu perang kayak gini lah tuh, bayangin aja lah. Di zaman dulu orang itu perang kayak gini, kapal perangnya di dalam. Apa ngeri? Dok, ini apaan ini ya? Asok kepalanya. Mana? Ini. Ini buat nutup ini. Buat kunci dia, kan tutup. Kunci lah. Tunggulah, tunggu. Ini seru ini. Nah, ini seru yang. Baru pertama kali kamu masuk sini, Cong, ya? Naik ke atas ya, Om, yuk. Mana boleh? Dan ini ruangan seperti ruangan yang lainnya. Udah nggak ada itu. Tante tadi kemana? Keluar lah udah. Keluar. Torpedo belakang ini. Ini bisa muter wah. Berat kan dong? Wah. Dia apa bomnya tuh? Yuk. Yuk, itu bomnya itu. Oh, jalan-jalan ke sana lagi, oh. Ke atas mana bisa? Itu kepalanya itu, kan? Mm-hmm. Jadi orang ngitirnya dari mana? Di dalam tadi lah.